Karena itu iseng kali sebenarnya. Masa iseng sampai dibawa ke rumah? Tapi ini gak patut dicontoh kata Boy William ya. Kalau Boy William kan katanya hal terburuk yang pernah dilakukan semasa hidupnya adalah mencuri PlayStation nih. Kalau misalkan kita tanya seorang Patricia Gao, hal terburuk apa sih yang pernah lu lakukan coba? Pacaran bersama mantan yang salah. Pacaran bersama mantan yang salah. Iya, mantan yang suka selingkuh gitu kan. Okay. Kalau lo, Ruli Abi. Oh, kalau saya tidak pernah melakukan hal salah dalam hidup saya. Selalu melakukan yang terbaik. Oh, hanya merebut istri orang ya. Nggak salah ya. Oke, baik, kita tinggalkan berita dari highlight tadi. Selanjutnya kita punya ini nih. Ada berita dari siapa sih, Pat? Elsa Mayori bersama anaknya. Pengen lihat kan keseruannya seperti apa? Nah langsung aja kita lihat yuk, intip-intipan. Intip-intip, ini dia. Selamat pagi pemirsa Insert, apa kabar? Wah, pas banget nih aku lagi mau nyiapin sarapan sebelum anak-anak pergi sekolah. Ul, mama juga udah siapin sesuatu supaya Ula siap menjalani kegiatan di sekolah. Tahu nggak apa? Pasti fusion flag completa. Betul, tahu aja Ula. Ini dia, sarapan ya. Nah pemirsa, kegiatan Ula itu padet banget di sekolah. Kadang-kadang ya gak cuma seharian di sekolah, selesai sekolah masih juga lanjut bimbel, les, belum lagi PR, tambahan. Aduh pokoknya capek banget deh. Makanya aku lengkapi sarapannya dengan susu Frisian Flag Completa. Karena gak cuma memberikan kebaikan kalsium saja, tapi susu ini juga mengandung sumber zat besi. Nah, pemirsa tahu nggak? Ula tahu nggak? Zat besi merupakan mineral yang penting untuk komponen dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Makanya zat besi ini penting banget buat bantu Ula biar nggak gampang ngantuk dan siap fokus selama kegiatan belajarnya di sekolah. Dan selain yang aku sebutkan tadi, pemirsa, Frisian Flag Completa juga merupakan sumber protein, 10 vitamin dan 4 mineral yang sangat dibutuhkan tubuh loh. Udah gitu, cara bikinnya gampang banget loh, pemirsa. Tinggal tuangkan 1 saset Frisian Flag Completa ke dalam 165 ml air matang hangat, aduk, jadi deh. Gak perlu repot-repot pakai air mendidih, karena susu Frisian Flag Completa ini instan dan mudah larut. Terus kemasan sasetnya juga memudahkan aku banget di tengah jadwalku yang ribet, jadi aku kan gak perlu repot untuk taker-taker lagi. Nah, biasanya aku kasih 2 gelas sehari, di pagi dan malam hari untuk memenuhi kebutuhan gizi keluargaku. Gimana Ul, enak kan rasanya? Enak banget rasa vanilanya, aku suka. Terus banyak gizinya lagi. Iya dong. Nah pemirsa, hebatnya lagi selain bisa bantu memenuhi gizi harian Ula dan bantu dia untuk konsentrasi di sekolah, Frisian Flag Completa ini juga terjangkau. Cukup dengan Rp2.500 kita bisa dapatkan susu ini di warung atau toko terdekat. Frisian Flag Completa, susu bubuknya banyak nutrisinya, terjangkau harganya.